Assalamualaikum. Oke, kita di sini mau berbagi ya pengalaman menuju perjalanan dari Jakarta ke Tegal atau ke tempat wisata Gucci. Di Gucci itu banyak tempat wisatanya ya, terutama pemandian air panas. Nah, kolam-kolamnya itu panas semua dan kolam renangnya itu banyak. Jadi bukan satu kolam renang aja. Dan di sana rata-rata murah-murah ya masuknya. Cuma di transportnya aja yang mahal. Bensin, etol, nah itu dia. Oke. Nah, jadi ketika udah masuk tol MBZ, kita sebenarnya udah aman ya, udah tinggal lurus terus. Kalau bisa mobil kita berada di posisi sebelah kanan aja. Kalau sebelah kiri itu bekas kontainer bus, jadi jalannya kurang bagus ya. Nah, kita ke arah Cikampek terus. Dan kemudian pembayaran pertama nih di gerbang tol Cikampek Utama. Sudah keluar ya, kita ambil kiri Selawi Gucci Tegal, kita keluar lewat sini dan di depannya ada pembayaran terakhir ya, yang ketiga kalinya.
pas keluar itu ambil kiri, terus sebenarnya udah gampang ya. Kita dari sini nih Bank Indonesia belok kiri lagi. Nah, setelah dari sini dulu udah gampang banget lah nyampe tujuan itu. Karena banyak tulisan Owe Gucci. Owe itu objek wisata ya. Jadi nanti banyak tulisan arah ke Owe Gucci. Perjalanannya pun dari pintu keluar tol itu sekitar 1 jam. Dan jalannya lumayan bagus. Tapi ya seperti di video ini gak terlalu lebar ya. Dan cara satu lagi, lihat Google Map aja. Gak usah khawatir, nanti Google Map-nya gak bakal ngasih jalan yang aneh-aneh. Karena jalan ke Owe Gucci ini cuman hanya lewat jalur utama ya. Jadi gak bakal ada lewat potong jalan atau lewat jalan yang aneh gitu ya. Cara mudahnya itu. Jadi kalau nih di sini bentar lagi akan ada tulisan tuh ya, Owe Gucci, oke? Nah, di situ nanti kita ada tulisan lagi tuh, tanda panah ke Gucci sebelah kanan. Ikutin aja jalannya. Atau sama kalau misalnya nggak mau bingung ya lihat Google Map. Oke, di Google Map juga nggak bakal di, kan kita kadang takut ya di Google Map itu dikasih jalan yang aneh. Ke Gucci ini cuma satu doang jalannya. Jalannya yang tadi saya bilang bagus, cuman agak kecil. Tanjakan pasti dong, tapi tanjakan itu masih normal. Cuman ada satu tanjakan ya yang curam. Tapi meskipun curam, udah curam tikungan lagi. Tapi meskipun curam, jalannya ya aspal kayak gini, jadi enak gitu. Yang penting nanti ketika lihat tanjakan itu yang curam, tikungan. Nah, kalau yang mobilnya gigi, langsung aja ke gigi satu dari bawah ya. Jangan pas di tengah, pertengahan itu kita per gigi. Nah, banyak di situ yang nggak kuat nanjak gitu. Jadi bukan karena nggak kuat nanjaknya, kita momentumnya kurang, ngambil momentum. Oke. Di situ sama perjalanannya itu jalannya ada yang jelek, tapi jeleknya itu sekitar 500 meteran lah. Dan pas jalan jelek itu nggak, bukan tanjakan turunan ya. Jadi aman lah kesana, aman. Oke. Nah, ini pintu utama ya. Jadi di objek wisata Gucci itu seperti kayak, kalau kalian tahu Ancol, nah itu mirip. Di Ancol itu kita kan pintu utamanya tuh beda ya. Di dalam Ancol itu ada Dufan, ada Seaworld dan lain-lain. Nah, di Gucci pun sama. Jadi ini tuh pintu utama, nanti ke dalamnya itu sekitar jaraknya sekitar 1-2 kiloan ya untuk ke tempat-tempat wisatanya. Dan tempat wisatanya yang saya bilang tadi banyak ya, terutama pemandian air panasnya. Pemandian air panasnya pun bukan 1-2 itu ya, banyak ya, lebih dari 4 kayaknya, 4 apa 5 gitu. Dan yang paling terkenal sekarang yang baru itu yang ada jembatan kaca gitu ya, buat foto-foto keren banget, keren. Oke. Tambahan lagi ya, di Gucci
Kerinci ini kalau kita nginep itu ada problem di penginapan. Penginapannya itu kurang rekomen ya. Kalian harus cari-cari tahu dulu sebelumnya, harus dapat yang pasti, yang enak lah. Karena di sana itu villanya bukan villa sih, kayak kos-kosan modelnya. Udah model kos-kosan, ya kalau kita langsung ke sana ketemu calonnya mahal banget. Kita langsung ditembak ya, model ukuran 3x4 aja kemarin langsung ditawarin 450.000. Enggak ada view-nya, enggak ada apa. Aduh, pokoknya di bagian villa itu atau di homestay ya, kalian harus cari tahu dulu, oke? Nah, ini belok ke kanan ya. Saya salah jalan. Kita tujuan utamanya sih ke Bukit Gucinya ya, paling atas tuh yang ada jembatan kaca. Karena dari situ view-nya keren banget, bisa ngeliat ke bawah semua. Ya, dan tambahan lagi juga di sini untuk pusat oleh-olehnya banyak banget. Pusat oleh-olehnya tuh di sekitaran kolam renang ya. Jadi kalau kalian pernah ke Cibodas, Kebun Raya Cibodas, nah itu mirip kayak gitu. Nah, ini kita udah masuk sini. Udah masuk ke jembatan kaca tangan emas kayak gitu ya. Tuh lihat keren banget, tapi memang konstruksinya itu kayaknya nyicil gitu ya bangunannya. Enggak, kesan modernnya kurang. Tapi bukan berarti jelek ya. Enggak, kurang terlihat modern aja. Sama lumayan sampahnya. Ya, namanya juga tempat wisata masuknya murah ya. Cuma 15.000 satu orang. Bandingkan ini kan mirip dengan kalau di Bandung itu yang di Asia Afrika ya. Asia Afrika aja kalau nggak salah kita masuk 50.000 ya. Ini cuma 15.000. Jadi maklumin aja ya. Ada harga ada kualitas. Nah, ini di sini masih banyak. Lihat, kayaknya ngebangunnya itu nyicil ya, nggak sekaligus tuh. Lihat, masih banyak pembangunannya. Untuk kualitasnya itu papan-papannya pada kelihatan gitu kan, besi-besinya ya, karena ya itu tadi harganya 15.000, tapi lihat view-nya keren banget. Nah, itu kalau kita lihat ke bawah itu banyak banyak homestay, ada kolam renang tuh. Kolam renangnya banyak ya. Ada yang mahal, ada yang murah. Yang mahal itu kalau salah paling mahal 35.000. Ya di situ aja mendingan kalian, itu bersih. Oke, di sini juga ada tempat jajanannya, jajanan seperti ini ya. Harganya normal, bener normal. Enggak mahal-mahal gitu ya. Seperti kaki lima biasa ya. Dan di sini oh iya, hati-hati ya sebelah sini ya, itu anak saya. Karena di situ nggak ada pengamannya ya, emang sengaja buat ayunan supaya atau lihat nggak ada penjaganya ya, kalau jatuh waduh, bagian situ doang sih, tapi tetap aja apapun harus hati-hati. Oke, di sini juga tuh banyak ayunan buat spot foto-foto ya kebanyakan ya dari atas. Nah, sekarang kita ke bawah ya. Itu di atas, itu tadi di atas, sekarang kita ke bawah. Nah, di bawah ini kita banyak terdapat orang yang jualan-jualan ya. Pusat oleh-oleh lah. Di sini banyak yang jual nanas ya. Komoditas utamanya kayaknya nanas pertaniannya. Udah gitu sayur-sayuran, wortel, nanas, wortel itu banyak banget di sini dan murah-murah. Nanasnya itu 4 biji seikat ya, itu 10.000. Nanas madu lagi. Di bawah juga ada kuda. Kuda juga murah ya, cuma naik 20.000, tapi lumayan jauh ya. Jadi intinya tempat wisata Guci ini bagus ya. Bagus, seru, unik. Alamnya juga apalagi. Ditambah yang paling terkenal di sini pemandian air panas. Nah, karena
wisata Gucci ini jauh, jadi yang paling problem itu ya di transport ya, karena transportnya lumayan ya, pulang pergi itu bisa 850.000 ya, tol itu 400-an, bensin 400-an. Jadi pas sudah sampai sini murah-murah lah, tiketnya juga murah, jajanan murah gitu ya. Oke, terima kasih, sekian.